Kemana bang? Biasa, jalan-jalan lagi. Jalan-jalan lagi? Iya. Semangat. Jauh dari pantai kemarin yang juga bisa disebut ini dengan pantai panjang ini, katanya yang pasirnya paling halus nomor 2 di dunia. Baca yang ada di Kepulauan Kei, pokoknya ikuti terus keseruannya dan jangan lupa dukungan ya, ikuti terus pokoknya info-info holiday menarik seputaran Indonesia. Nah, pantainya bagus banget, bersih dan pasirnya juga lembut. Kayak ini. Kayak tepung lembutnya. Pokoknya lihat-lihat dah keseruannya ya. Ting ting ting. Gue bersama teman gue nih, ada anak Jakarta satu nih. Ya bang, di mana bang, lagi di mana ini? Ini lagi di pasir panjang. Katanya pasirnya paling halus ya? Halus, tapi ya begitu dah. Halus kayak salju. Wah, wih, jauh-jauh dari Jakarta bang, cuma mau kesini ya? Enggak juga sih, nggak pengen kesini doang. Masih mau... banyak tempat yang lain. Oh iya. Seru gak bang di sini? Disuruh-suruhin aja deh bang. Oh. Nikmatin tuh. Iya begitu. Katanya sering banyak bule di sini bang. Iya, bulenya lagi tidur tapi jam segini, ntar malam dia baru keluar. Kayaknya bang, sukses terus ya, nikmati holiday ya. Yuk. Halo. Halo teman. Ini ada bintang laut nih, siapa tahu mau digoreng nih. Emang bisa digoreng bang? Bisa katanya ini. Bintang laut, wih, sadis. Wah, ini juga memusnahkan ya. Binatang-binatang laut tidak boleh, mas. Kayak wah, gitu. Iya kah? Iya. Itu binatang yang dilindungi itu, masalahnya. Oh, iya. Begitu. Jadi kita lepasin aja ya. Iya, lepasin kembalikan. Lepasin kembalikan. Itu harus dilestarikan dan dijaga tuh. Wih, sadis. Tidak boleh dibawa pulang atau kayak kata mas tadi dimasak. Kapan tuh? Iya, maaf bang. Tadi cuma iseng-iseng aja bang. Oh, iya. Bercanda ya, prank. Ngeprank tadi tuh. Oh. Wih, jernih. Abang asalnya dari mana emang bang? Dari Tasik bang. Tasik Malaya. Pojok, apa Tasik depan, apa Tasik mana bang? Dari Tasik Pojok bang. Wih, keren ya abang ya. Bisa nyampe sini, tahu alamat sini dari mana bang? Gak tahu, saya dibawa jadi sama motor saya, sama Vespa saya, gak tahu dibawa. Tiba-tiba saya juga ada di sini, gak tahu ini. Ih, gimana bang ini? Abang yang punya Vespa gimana? Tiba-tiba dibawa gimana? Gak tahu ya, dia bawa sendiri gue kesini. Kayaknya rugi tuh orang yang bawa lu kesini. Oke lah, segitu terus. Okay. Ya, ikuti terus ya channelnya. Jangan lupa ya, awas kalau gak subrek ya. Ya, assalamualaikum. Oke teman-teman, barusan gue habis berenang nih. Lumayan airnya
agak segar buat menghilangkan rasa capek dan juga ngilangin rasa jenuh juga pastinya. Karena kita juga bingung hari-hari ada di Secret, ada di Secret Vespa di sini. Bingung hari-hari juga tidur. Baca. Hari-hari santai. Ya, kita ngehibur diri dengan begini sudah wisata. Nikmati-nikmati wisata yang ada di kepulauan kayak ini. Sombong amat. Pokoknya ikuti terus ya keseruannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Yanto Freedom pokoknya. Yuk, check it out. Sabar, sabar.